Oke, hello semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Di video kali ini kita bakal bermain random squad ya, atau Renshen plus analisis nih cuy. Jarang banget nih gue bermain Renshen plus analisis. Kenapa gue pengen analisis gameplay ini? Gue jarang banget ketemu lawan yang benar-benar berat kayak gue bermain di match sekarang ini. Beratnya itu kayak gimana? Seolah-olah gue tuh lagi bermain Ace di rank 5000 poin dan lagi on the way to Conqueror nih. Jadi lawannya itu rata-rata campers. Dan yang campers ini bukan orang yang gak bisa main. Orang yang bisa nembak, bisa strategi dan campers, bayangin. Mampus gak lu, itu berat banget cuy buat ngelawannya. Sedangkan di sini gue cuma bermain dengan random squad cuy. Nah, di sini gue bakal coba sedikit menceritakan dulu gimana awal ceritanya gue ketemu dengan random squad ini nih. Soalnya random squadnya lumayan seru dan lumayan kooperatif nih, ngomong semua juga. Oke, jadi gini awal ceritanya. Halo, bang nomor 2. Main safe kah kita? Apa main barbar? Mana-mana, bang. Bebas aja ya. Bang nomor 1. Oh no. Kenapa? Bang nomor 1, lu ini, lu RPG Clips ya? Bukan, bang. Suara RPG Clips, bang. Anjir, bisa-bisa gue ditodong, bro. Baru main satu first match ini, bro. Ditodong langsung. Oh, suara, lu buat konten nih, bang. Suara dia yang mirip gue itu, bang. Dan suara gue yang mirip dia, bang. RPG Clips. Gue kebetulan subscribernya, bang. Salah, bang. Gue aja gaming. Bang, RPG Clips, bang. Jangan bohong, bang. Gue aja gaming, anjir. Gue aja gaming, bang. Gaming dari mana, bang? Iya. Gaming suaranya bukan kayak gitu, bang. Beda ya. Bang, gue sering ngomong. Iya, kita tahu TRP klip sih ini DP nama saja Reflex. Belum ngapa-ngapain anjir. Udah ke gap, bro, bro. Hati-hati, bang. Jaga sana, bang. Di sini satu. Anjing. Sekarang itu. Sekarang. Nice. Oh, di belakang ada. Kiri belakang satu atas. Yeah. Bang, di belakang dua, bang. Ternyata, bang. Anjir, dari mana dia datang ini? Di belakang dua. Anjir, dari mana dia datang ya, kampret? Iya, sumpah. Nice, nice, dia datang nice, dari mana ulang, tuh? Ulang. Kita ulang. Ulang, bang. Yap, jadi itu adalah awal pertemuan gue dengan si random squad ini, yang mana mereka itu berasal dari Gorontalo nih teman-teman. Mereka juga teman-teman subscribers kita juga yang berasal dari sana. Ternyata mereka tahu gue ya, walaupun di awal gue udah ngaku kalau gue tuh adalah EJ Gaming, cuma mereka nggak percaya. Ya udah, pada akhirnya gue ngaku kalau gue tuh adalah RPG Clips. Nah, di game pertama itu sayangnya kita tusun karena kita disurprise dari dua arah oleh campers, yang dimana campers ini di awal kita nggak tahu kalau ada mereka di belakang. Tiba-tiba mereka muncul gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita memutuskan untuk main lagi nih di match kedua. Ini adalah match kedua yang kalau kalian lihat di military base ini. Di sini kita juga tusur nih teman-teman, yang dimana awalnya kita pikir udah clean nih yang di George Paul ini. Ternyata masih ada yang ngebokongin kita. Mati itu tetap sama ya. Orang-orang itu campers banget nih. Sekarang gue juga heran kenapa ketemunya orangnya campers semua gitu loh. Oh ya, di sini gue sengaja kasih lihat scene tusunnya ke teman-teman semua karena gue pengen ngebikin video ini serealistis mungkin ya. Kalau tusun ya udah tusun, karena ini adalah video Renshen random squad interaksi yang fokusnya itu adalah interaksi gue dan si random squad ini, karena kebetulan ketemu lawannya yang jago juga. Ya oke aja gue masukin nih scene tusunnya, karena teman-teman juga harus tahu nih, gue bermain itu juga nggak selalu kill banyak, gue juga nggak selalu menang terus sampai late game, nggak selalu teman-teman, karena gue juga pernah tusun. Kalau misal gue ketemu sama orang-orang yang campers kayak gini, mereka jago nembak juga, campers itu juga sulit buat gue buat ngelawannya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke match ketiga, kita nobar dulu nih teman-teman. Masuk YouTube abang, bang masuk YouTube kah bang? Wei kok masuk YouTube? Itu bahasa Gorontalo bang. Artinya apa bang? Wah masuk YouTube tuh gitu. Oke sip. Satu squad kiri sama kanan bang. Oke bang. Baiklah kok aku ngelag.
Waduh, di sebelah juga ada. Sini ada gas sebelah kanan, Pangana? Ya ada. Oh, partai nomor 2. Gak ada yang naik ke paling atas. Mana dia? Tahan dia juga. Tahan setiap dia, Bang. Iya. Mungkin dia sembunyi, Bang. Stepnya masih di depan ini nih. Watch out. Hati-hati ya, Bang nomor 2. Kok backup Bang nomor 2 kali ya? Iya, dekat sama nomor 2 sih. Udah enggak ada ya, Bang? Ada Bang, non-step itu Bang, hati-hati aja. Ini gua majuin deh. Api di bawah sini enggak ada, paling ada per step api. Woi. Bom, Bang. Di sini sih ada step nih. Turun dia, Bang. Broken wall ya. Kosong. Cover, cover, cover. Bentar, Bang. Iya, yeah, santai. Bang, ada yang pakai VSS, Bang, di sebelah, Bang. Belah mana, Bang? Mundur aja dulu, mundur aja dulu. Ya kita gas. Mati gue ini. Itu tuh. Berang nih. Gas bagi turun. Oh, dia mancing doang sabar. Ternyata. Tiara Bang, Tiara Bang. Di lantai 2 ya. Aduh, nge-lag gua, Bang. Enemies ahead. Iya, Bang, bentar. Lantai 2 ya, Bang. Harus hati-hati, Bang. Di kiri ini juga ada. Enemies ahead. Mana sih? Gua aduh, gua tiru ini, Bang. Oh, mana bar? Enemies kiri ahead. Kiri, Bang, dari atas. Hati-hati. Atas rumah. Udah ngeras sih. Jadi ada senjata uti. Belakang broken wall. Kosas. Dia baras dia. Naik ke atas dia, gas. Gak ada granat lagi, kita susah. Bokong dia gak, Gesto? Iya. Santai, santai, santai. Bang, ngebokong semua ada orang, Bang. Yang lainnya. Gua healing dulu, Bang. Di kiri satu, Bang. Di kiri? Iya, Bang. Kiri mana? Di sini, Bang. Enemies ahead. Di atas ada orang. Nek, di atas ada orang. Satu orang, Bang. Di atas mati, Bang. Gua udah mati, Bang. Gua puterin dulu ya. Cuma gua ada kit lagi sih, miskin banget nih. Yap, di posisi ini gua berinisiatif buat muterin lawannya. Karena si lawannya ini bagus banget posisinya dan mereka sabar banget, gak mau keluar sama sekali. Jadi satu-satunya cara gua pikir gua harus muterin mereka dan gua datang dari arah yang mereka tuh gak expect sama sekali. Jadi kita bisa melakukan serangan 3 arah sekaligus bersama teman-teman yang lainnya nih. Teman-teman ini yang gue lakuin. Dia baras, guys. Nice, rata. Masih ada orang. Oh, lagi muka. Tanpa tadi, guys. Tanpa tadi, guys. Tanpa tadi, tidak. Mundur mana, guys? Ah, tanpa kanan. Bobot. Ini yang susah nih, satu orang nih dalam rumah. Satu orang udah turun dari dari tampas itu tadi dia, guys. Nah, knock out dia. Oi. Satu orang di rumah itu. Masih ada orang, Bang. Di mana ya? Itu dia.
Di sini, Bang. Di mana satunya? Di oh, ini. Oke, mati semuanya. Kata. Nah, gila, dia tuh bagus banget dia ininya, ngambil-ngambil posisinya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin tadi di hit pertama yang gua menggunakan AKM tadi itu gua tapping dulu nih kepalanya pertama kali, habis itu baru gua spray. Karena gua tahu AKM itu recoilnya cenderung di peluru kedua dia bakalan bantingnya kuat banget, teman-teman. Nah, untuk menghindari miss gua melakukan cara tersebut nih. Karena kalau misalnya kita langsung spray dia nggak mati, sedangkan posisi kita dia udah tahu. Percuma dong kita muterinnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih belum tahu bisa jadiin trik ini sebagai sebuah referensinya. Oke, Bro. Cari medkit aja dulu, Bang. Iya, lu dulu lah santai. Iya, santai aja dulu. Kan mungkin kalau ada mobil juga sih di muka. Ada mobil, gas? Oh, ada di muka itu. Oke. Okay. Bagi doang. Itu bagi. Bagi. Ambil looting dulu aja santai. Looting aja. Zona masih belum nutup. Apa enggak? Lama banget ya ngabisin waktu orang itu ya. Iya, Bang. Jadi mainnya sabar. Camper semua. Susah. Tahan dia, tahan. Iya. Nah, ngelawan-lawan orang kayak tadi itu sebenarnya lebih mahal tuh poin killnya ketimbang ngelawan orang-orang yang gampang di-kill tadi. Itu susah banget killnya tadi. Susah banget. Iya, Bang. Dia mainnya safe banget soalnya. Jago banget, Bang. Itu ya ada orang, Bang. Iya, di atas. Sana, Bang. Mobil kayaknya. Ada yang punya scope tinggi enggak? Ada, Bang. Ini kali 6, Bang. Lu mau enggak? Gua udah pakai kali 3 sih. Udah bang aja pake. Lari dia. Mana dia, Bang? Lari dia, Bang. Itu, Bang. Ras ya. Ya, Bang. Naik mobil, Bang. Woi, hit parah itu, Bang. Iya, udah knock juga satu. Ayo, Bang. Itu yang dari George Paul kayaknya. Saya juga mau pusing, Bang. Nah, kita ngambilnya dari kiri ini, Bang. Kita masih tercover dia juga, enggak tahu. Oh, di rumah. Di rumah biru satu, Bang. Enemies ahead. Nice. There's an ambush. Nah, lagi di rumah biru tadi, Bang. Mati ya? Belum, belum, Bang. Masih ada satu orang, Bang. Iya, benar. Cacing ini, hati-hati aja kita. Nomor 3 knockout, aku pegang dulu ya. Nomor 2 bisa tahan dulu bentar. Di rumah sini, Bang. Enemies ahead. Bro, bentar dulu, Bro. Aman enggak, Bro? Aku mau pegang nomor 3 nih soalnya. Nice. Aku pegang nomor 3 dulu, kasihan. Mati nih. Berangkat, Bang, kita, Bang. 20 orang lagi. Pada kemana nih suaranya? Tuh band pada hilang semuanya. 17, Bang. 17 orang lagi kayaknya. 17 orang lagi ya. Oke, Bang. Kita usahakan chicken nih, Bang. Iya, Bang. Chicken. Susah sekarang gua pakai wifi, Bang. Gua ngecas. Kenapa, Bang? Lambat banget wifi di gua, Bang. Gua pakai data. Iya, iya, iya. Di sini di rumah gua juga gitu, Bang. Kadang dia aneh wifi-nya, kadang pingnya rendah tapi nge-lag. Tahu ya, bagaimana ini. Sini ya, ada orang. Kiri mobil. Belakang kita mobil. Kiri mobil. Wah. Oh, dia lagi perang.
nyebrang dia. Aja nih, Bang. Ada orang dekat. Iya, Bang. Manjir nih. Mana ini? Knock satu, Bang. Di atas satu. Anjir. Ini orang benar-benar kuat-kuat banget ya, PP. Iya, Bang. Sorry banget nomor 2. Enggak bisa backup, udah maju tadi. Terlalu jauh. Nomor 2, sorry ya. Maju terlalu jauh, enggak bisa mundur. Belum selesai ya? Masih ada orang ya? Belum, Bang. Masih ada, Bang, kayaknya. Oh, ini skampret yang pakai WM. Pakai gini dia tadi, Bang, yang nembak WM. Iya, iya, benar. Nih. Ya, aku loot ya. Iya. Oh, ada yang pakai rambu di belakang. Yuk kita lihat, yuk. Pakai rambu. Ini di rumah sini gua gemes ya sama orangnya. Bunuh dulu apa? Bunuh. Di luar ya, Bang. Bener. Ini pakai ini. Habis enggak, Bang? Habis. Rembo. Pakai rembo mau ya, ambil, Bang, WM-nya kalau mau. Enggak pakai sniper, Bang. Enggak tahu pakai sniper. Gua peluru coklat gua udah mau habis, ya harus gua buang. Barrelnya. Berangkat, Bang. Ayo, Bang. Yuk. Ini, Bang, mobil ini, Bang. Let's go. Ada orang juga nembak di rumah bawah ini tadi. Hati-hati. Yep, awas, Bang. Awas hati-hati ya. Awas hati-hati. Udah aja skampret di sini. Di mana itu? Enemies ahead. Di belakang rumah hijau itu, Bang. Oke, sih. Ih. Kelihatan. Iya, Bang. Gua smokein dulu, Bang. AWM juga deh ya, Bang. Oh, dia lihat gua, Bang. Dia perang sama siapa sih? Nembak. Dia nembakin kita, Bang. Lengah flank kanan dia. Iya, Bang.
banget. Mau ngincep lagi. Zona nih. Iya, di sini gue ngelihat gue ngebikin beberapa kesalahan nih teman-teman. Yang pertama itu di bagian spam utilities. Nah di sini itu gue terlalu percaya diri ya di sini ya. Gue banyak banget nge-spam granat dan smoke di sini. Dan akibatnya ketika gue sangat membutuhkan utilities ini, mereka udah habis cuy. Karena gue terlalu percaya diri di awal, semuanya udah habis dan akhirnya zona nggak memihak kita ternyata. Zonanya ada di mereka. Nah di sini udah mulai blank ya di sini ya. Tambah lagi mereka tuh berempat, kita cuma berdua dengan random squad sih. Banyak dua random squad ya. Dia berempat nah, ya. Karena udah terlalu percaya diri iya, dan ngeblank juga. Di sini gua harusnya bisa ngeflank ke kiri dengan cara ngeprod. Tambah lagi gua pakai gili, cuman sayangnya di sini gua malah adu nih di sini. Dan mungkin bisa kalian jadiin referensi juga buat pelajaran ya. Di sini malah gua tabrak untuk kesalahan utama gua di sini. Aduh, posisi kita gak enak banget. Wih, dia tiga enggak orang enggak. Di low ground ya ternyata ya. Ya Allah, iya, gak enak banget posisi kita itu serius. Mantap bang. Lawannya juga jago banget bang ini bang. Bukan kayak biasa ini. Iya. Terima kasih ya bang ya. Iya bang, siap bang. Sama-sama bang.